Citra mungkin akan melihat secara ini ya, secara psikologisnya ini aura seperti apa, dan juga mungkin sosok-sosok yang memang mendiami dari lokasi petilasan kita ini. Energinya sendiri mungkin bisa dikatakan juga positif di sini ya. Tempat seperti ini terkadang gangguannya ini ya berbeda dari tempat-tempat yang pernah kita kunjungi juga. Sepertinya mungkin secara karakter seperti apa sih yang bisa mengganggu dari aura seperti ini? Sebenarnya bukan mengganggu ya, tapi lebih ke interaksi karena vibrasi dari makhluk astral yang ada di sini memang kuat. Nah itu pun orang kalaupun berdoa atau bertirakat terkadang juga ada gangguan kan? Itu sebenarnya lebih ke ujian sih, apakah memang dia sudah fokus dengan tirakatnya atau fokus dengan doa-doanya gitu dia. Dengan mungkin niatnya seperti apa ya, gitu ya. Ya mungkin langsung saja kita akan mematikan lampunya, Kiprana nanti mungkin bisa berinteraksi saat lampu dipadamkan ya. Ya teman-teman boleh dimatikan lampunya. Gelap. Memang kalau kita diskusikan tempat petilasan ataupun tempat orang ritual ini pasti identik dengan keheningan ya, keheningan dan suasana yang memang seperti senyap sekali, hanya mungkin suara-suara dari alam aja terdengar ya. Karena biasanya orang mendirikan petilasan seperti ini memang di titik temunya antara energi batin dengan energi alam itu harus berkesinambungan. Biar apapun yang ia rasakan, ia doakan dan ia panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan lebih terasa lagi. Jadi di sini di belakang saya ada dua sosok sepasang sebenarnya, sepasang suami istri. Istrinya dia pakai kerudung putih, yang suaminya dia jenggotnya tidak terlalu panjang, sedang aja sih. Tiang ya. Iya. Langsung dari arah mana Citra? Di sini dekat undak-undak. Tadi di sini jadi kayak bersimpuh. Dari wajahnya terpancar apa auranya, maksud ekspresi dari mereka seperti gimana? Kalau yang wanitanya lembut, wajahnya senyum. Kalau yang laki-lakinya dia lebih awas maksudnya memperhatikan. Tapi tidak, maksudnya tidak menakutkan, tidak apa, tapi memang terlihat sekali kayak karismatik. Bukan seperti untuk dandanannya, tampilannya tidak seperti manusia sekarang, tapi seperti di zaman dulu. Orang yang pernah hidup di zaman lampau. Iya. Ya. Di sini, karena sering dijadikan untuk ritualisasi, saya menangkap ada sosok orang laki-laki setengah bayak ya, jadi dia ada di sebelah sini dan sebelah sini. Dia berpakaian putih, sorban, jadi seperti kalau saya bisa mengungkapkannya seperti empu membuat keris zaman dahulu. Gambarannya seperti itu. Petilasan sendiri kan mungkin bisa diartikan bahwa pernah dijadikan lokasi untuk mungkin para leluhur ya, para leluhur atau mungkin sebuah seorang panembahan yang pernah mencari wangsit atau wingitnya, seperti mungkin inilah lokasi yang ditemukan oleh mereka yang dahulu kala. Iya, petilasan itu memang di mana tempat yang pernah ada orang-orang yang pernah memiliki atau memang memiliki waskitanya tingkat tinggi, mereka di sana melakukan sebuah ritual seperti mungkin meditasi atau berdoa dalam waktu yang lama. Dan akhirnya mereka itu meninggalkan energi yang sangat besar di lokasi tersebut. Oleh karena itu, di masa sekarang tempat-tempat itu sering dipakai oleh banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Gunanya ataupun akibatnya terhadap orang yang melakukan tirakat di sini seperti apa, Citra? Lebih kembali lagi kepada niat tujuan awal. Waalaikumsalam. Ada interaksi dari sini. Ada suara berat langkah kaki. Nah, sosoknya sendiri sebenarnya lebih, tapi bukan tinggi besar. Seperti warnanya gitu, hijau ya. Hijau. Betul, ya. Hijau. Tinggi besar.
bukan seperti manusia. Rambutnya apa sih, kayak gimbal, gimbal panjang. Gimbal nggak terawat. Mungkin yang menjaga ya. Betul. Saya rasa sih saya sudah bisa membuktikan bahwa di sini memang benar adanya keberadaan makhluk astral yang berada di lokasi ini. Kenapa ada yang nyawet ya, Ruth? Enggak, saya ada tadi dengar suara. Ada yang memang, ada yang lewat. Ada yang lewat. Penjelasannya yang kita dapatkan setelah kita berdiam beberapa saat di lokasi nyali ini, yang akan kita jadikan lokasinya. Baik, kita langsung ke ruang kontrol, balik ke ruang kontrol. Citra, Burana, saya akan jemput pesertanya. Mari. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Tina. Tina. Tina ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Motivasinya apa? Ingin mengetes sejauh mana keberanian saya. Pernah punya pengalaman sebelumnya? Pernah didatengin. Cuman saya nggak ngeh kalau itu, kirain saya itu orang. Ternyata pas saya kasih manggut, kasih senyum, saya baru nyadar orangnya udah nggak ada. Orang sepertinya laki-laki berjubah putih pakai kopiah. Tinggi, kecil. Sudah tua juga gitu. Ya, ini lokasi yang akan kita jadikan sebagai lokasi uji nyali, Tina. Di sini merupakan sebuah tempat petilasan dan tadi Kiprana juga sudah berada di sini beberapa saat dan sekarang mungkin dapat menjelaskan ya, tempat ini auranya seperti apa, energinya seperti apa. Jadi di sini tempat petilasan, tempat orang berdoa, tempat orang ritual. Pada saat saya melakukan pembuktian di sini ada yang menjaga, sosok besar tinggi. Lalu juga ada seperti penggambarannya buta hijau, berwarna hijau. Genderuwo tetapi berwarna hijau. Lalu juga ada beberapa, saya melihatnya ada sosok, lebih banyak laki-lakinya ya, perempuannya hanya ada satu sampai dua lah. Tadi kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih, Kiprana. Ya, itu penggambaran yang Kiprana dapatkan ya tentang lokasi kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan peraturannya, Tina. Anda akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Ada perbekalannya di sini dan juga cahaya lilin. Apapun yang Anda alami dan rasakan bisa langsung dikomunikasikan. Anda bisa langsung bicarakan, ya. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan, dapat melambaikan tangan ke kamera seperti ini, kami akan jemput. Di sini kami akan mengawasi Anda, ada beberapa kamera titiknya, ada di depan, satu di bawah sebelah sana, ada di bawah, dan satu lagi ada di atas. Ada beberapa titik kamera, dan kami sarankan agar Anda tidak berjalan terlalu jauh atau berjalan ke arah luar dari area kamera di sini. Karena apabila Anda tidak terlihat di monitor, kami tidak bertanggung jawab. Seperti itu, ya. Ya, di sini juga kami berharap Anda dapat selalu berkomunikasi ya. Karena apabila Anda terlihat diam saja beberapa saat, kami juga akan jemput. Karena kami tidak tahu jika Anda dalam keadaan sadar atau tidak. Satu hal lagi di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat. Gong menandakan uji nyali malam pertama ini sudah dapat dimulai. Ya, selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Saya nggak ganggu ya. Kalau misalnya ada yang keganggu, maaf aja ya. Sorry.
aku di sini nggak ganggu ya. Ada apa tuh? Di belakang udah kayak yang ada yang ngikutin. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Suara musik makin keras. Makin ada banyak yang mainin.